Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 6. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sehat dan sejahtera hendaknya. Saya, Cikgu Syaril Azwar bin Ismail daripada Kolej Tingkatan 6 Seri Ipoh Perak akan menerangkan tentang tajuk dalam tema 2 untuk mata pelajaran Sejarah Semester 2 STPM. Dalam episod pada kali ini, tajuk khusus yang akan dibincangkan oleh cikgu ialah ciri-ciri pendidikan pada zaman Khalifah Umayyah pada abad ke-7 hingga abad ke-8 Masihi. Dalam tajuk kali ini, pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran seperti berikut, iaitu membincangkan falsafah dan ciri-ciri pendidikan Islam pada zaman Bani Umayyah abad ke-7 hingga abad 8 Masihi. Yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan Islam merujuk kepada konsep pendidikan yang diasaskan bermula pada zaman junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi falsafah pendidikan Islam, ia merupakan satu proses penyampaian ilmu yang berterusan sehingga ilmu itu dapat dijiwai dan meresap dalam pemikiran, kelakuan dan tindakan terhadap diri sendiri, sesama manusia dan alam sekeliling sesuai dengan peranan manusia sebagai hamba Allah, khalifahnya dan sebagai ulama pewaris Nabi. Ciri-ciri pendidikan merujuk kepada asas-asas pendidikan yang menganjurkan ikut kesesuaian di dalam agama Islam. Baiklah para pelajar, cikgu berharap melalui perkongsian pada kali ini, semua pelajar akan berjaya mencapai objektif pembelajaran seperti yang cikgu nyatakan tadi. Baiklah para pelajar, sebagai pendahuluan untuk tajuk pada kali ini, cikgu akan menerangkan tentang konsep pendidikan menurut Islam. Secara konsepnya, terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh tokoh pendidik tentang pendidikan Islam. Namun, secara umumnya, pendidikan ialah satu proses mendidik, membentuk serta melatih individu dalam pelbagai aspek jasmani, rohani, akal, akhlak dan kesedaran sosial bagi melahirkan manusia yang sempurna, beriman, berakhlak mulia, berbadan sihat, berilmu dan berkemahiran dalam kerjaya. Konsep pendidikan Islam ialah konsep pendidikan Rabbani yang bersumberkan kepada bimbingan ilahi. Pendidikan Islam dapat melahirkan manusia yang baik dan bertanggungjawab pada diri, keluarga dan masyarakat demi mencapai kebahagiaan hakiki dengan berpandukan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Nabi junjungan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperkenalkan konsep pendidikan seumur hidup, belajar dan mencari ilmu sepanjang hayat tanpa membezakan lelaki dan wanita. Menurut Islam, definisi pendidikan ialah 5 elemen asas iaitu tarbiyah, ta'lim, ta'dib, irsyad dan juga tadris. Tarbiyah bermaksud satu proses membentuk kepribadian manusia dari satu tahap sehingga mencapai matlamat terakhir, iaitu menjadi insan sempurna dan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Ta'lim ialah satu proses pengajaran atau pemindahan ilmu kepada manusia untuk merealisasikan fungsi, tugas dan seterusnya sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Yang ketiga ialah ta'dib. Ta'dib diistilahkan sebagai proses mendidik manusia agar mampu memperkembangkan segala potensi ke arah pembentukan tata susila, perlakuan atau adab seperti yang dituntut dalam Islam. Irsyad bermaksud petunjuk yang benar ke arah jalan yang lurus bagi kehidupan di dunia yang berpandukan kepada Al-Quran dan Hadis. Seterusnya, para pelajar sekalian, elemen terakhir dalam pendidikan menurut perspektif Islam ialah tadris. Yang dimaksudkan dengan tadris ialah pengajaran yang dilakukan oleh seseorang kepada penuntut tentang satu-satu mata pelajaran
Dan pengajaran ini menekankan ciri-ciri pembelajaran, guru, murid dan mata pelajaran. Nyatalah di sini, proses pendidikan terbukti merupakan asas terpenting dalam kehidupan seseorang. Ini dapat dibuktikan melalui kaedah Islam yang disebarkan julung kalinya daripada Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Nabi Muhammad diajar membaca Al-Quran melalui surah Al-Alaq membuktikan pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan risalah terpenting di dalam Islam. Para pelajar sekalian, kita akan melihat kepada isi pertama berkaitan tajuk kita untuk hari ini, di mana cikgu akan menerangkan tentang falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan Islam bertujuan menyediakan manusia dengan ilmu pengetahuan yang cukup agar ia kenal akan dirinya, tugas dan tanggungjawab, serta mengetahui cara untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Falsafah pendidikan Islam juga merupakan satu proses berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah supaya menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, Islam menekankan pengetahuan yang berbentuk fardu ain dan juga fardu kifayah. Namun, perlu diingatkan, Islam tidak mengenepikan ilmu pengetahuan yang lain. Ini selaras dengan pendekatan yang diambil Islam yang sangat memandang tinggi orang berilmu iaitu ulama. Dan sumber pendidikan dalam Islam terbagi kepada tiga, iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah dan yang ketiga ialah Ijma' Ulama. Seperti pelajar sedia maklum, Al-Quran ialah kalam wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada seluruh umat manusia. Manakala Sunnah pula ialah cara atau amalan yang biasa dikenali sebagai kebiasaan Rasul. Secara bahasa, As-Sunnah adalah Al-Thariqah yang bererti perkaedahan, kebiasaan, perjalanan hidup atau perilaku baik yang terpuji mahupun yang tercela. Kata sunnah beserta segala kelainannya disebutkan berulang-ulang di dalam hadis yang erti asalnya ialah perjalanan hidup dan perilaku. Yang dimaksudkan dengan ijma' ulama' pula adalah kesepakatan para ulama' dalam menetapkan satu hukum dalam agama Islam berasaskan kepada Al-Quran dan hadis tentang sesuatu perkara yang terjadi pada satu masa setelah zaman kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar, sekarang kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya iaitu ciri pendidikan Islam. Pada zaman kerajaan Bani Umayyah dari abad ke-7 hingga 8 Masihi. Terdapat empat ciri pendidikan Islam dan ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, institusi pendidikan dan kaedah pengajaran. Yang kedua, tenaga pengajar. Yang ketiga ialah bidang pengajian. Dan yang keempat ialah dasar dan perkembangan pendidikan. Okey para pelajar, bolehkah anda mengingati keempat-empat ciri yang cikgu nyatakan ini? Perlu diingatkan bahawa ciri-ciri pendidikan Islam ini ialah fakta kepada jawapan yang akan kamu persembahkan sekiranya tajuk ini keluar di dalam peperiksaan. Bahagian huraian kepada ciri-ciri pendidikan ini akan cikgu jelaskan dengan lebih lanjut selepas ini. Untuk itu, kita akan meneruskan sesi PDPC kita dengan menerangkan tentang setiap ciri pendidikan pada zaman Bani Umayyah seperti yang dinyatakan di atas, institusi pendidikan dan kaedah pengajaran. Ciri pendidikan Islam yang pertama pada zaman Bani Umayyah abad ke-7 hingga 8 Masihi ialah institusi pendidikan. Institusi pendidikan Islam pada zaman Bani Umayyah terdiri daripada masjid, istana khalifah dan kutub. Dan institusi pertama yang akan kita bincangkan ialah masjid.
masjid-masjid yang didirikan di Basrah dan Kufah akan berfungsi sebagai pusat pengajian bahasa, manakala kurikulum yang diajar di masjid adalah seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh dan juga bahasa. Selain itu, terdapat juga beberapa masjid terkenal yang didirikan bukan sahaja sebagai tempat ibadat, malahan turut dijadikan sebagai pusat perkembangan ilmu seperti Masjid Amawiyyin atau Masjid Umayyah di Damsyik yang telah didirikan oleh Khalifah Khalid Al-Walid. Cara penyampaian ilmu di masjid adalah berbentuk halaqah. Sistem pembelajaran halaqah ini bermaksud semua pelajar akan duduk secara semi bulatan mengelilingi guru mereka. Institusi yang kedua yang memainkan peranan dalam perkembangan ilmu pendidikan pada zaman Bani Umayyah ialah Kutab. Kutab merupakan sekolah permulaan dan terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah kutab untuk orang awam yang dikenakan yuran khusus dan yang kedua, Kutab Al-Sabil untuk kanak-kanak miskin dan diberikan secara percuma. Pembelajaran di kutab adalah asas pengajian Al-Quran dan asas-asas ilmu agama. Untuk pengetahuan para pelajar, kebanyakan guru yang mengajar di kutab adalah tidak berbayar dan mereka ini berkhidmat secara sukarela. Di samping itu juga, terdapat Istana Khalifah yang bukan saja bertindak sebagai pusat pengajian ilmu, malahan juga berfungsi sebagai perpustakaan. Subjek-subjek yang diajar di Istana Khalifah terdiri daripada mata pelajaran seperti sejarah, kesusasteraan, ilmu pidato dan lain-lain. Dan, tahukah para pelajar sekalian, semasa pemerintahan pengasas kerajaan Bani Umayyah, iaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau sendiri sebagai khalifah sering menjemput para cendekiawan dan para ilmuwan datang ke Istana Khalifah di Damsyik. Tujuan untuk membicarakan ilmu sejarah Arab, ilmu berkaitan peperangan dan juga pentadbiran. Persoalannya ialah, siapa yang menuntut ilmu di Istana Khalifah ini? Jawapannya para pelajar, penuntut ilmu di Istana Khalifah ini tertumpu hanya kepada putera-putera khalifah dan juga hanya kepada anak-anak pembesar, di mana mereka diajar dengan pelbagai disiplin ilmu seperti ilmu pidato, moral dan adab-adab untuk bergaul dengan masyarakat, dan ini adalah sebagai pendedahan sebelum mereka menjadi pemimpin pada masa hadapan. Dan untuk pengetahuan para pelajar sekalian, terdapat juga pengajian qiraah Al-Quran dan qasidah yang berpusat di Mekah dan Madinah. Menurut ahli sejarah, terdapat 7 jenis bacaan mengikut logat suku kaum Arab untuk membolehkan orang Islam bukan Arab untuk membaca Al-Quran. Telah diwujudkan tanda-tanda bacaan di dalam Al-Quran seperti fathah, dammah dan juga qasrah. Dan semasa pemerintahan Bani Umayyah, Al-Quran telah dibariskan dengan lengkap serta ditanwinkan dan diletakkan tanda syadah. Untuk ciri yang berikutnya, iaitu tenaga pengajar, pendidikan pada zaman Bani Umayyah, ya, tenaga pengajar yang menabur bakti dalam bidang pendidikan terdiri daripada pelbagai pengetahuan dan cabang ilmu. Guru-guru di masjid ya mempunyai asas ilmu yang kukuh dalam pelbagai kemahiran berbanding guru-guru di kutab dan Istana Khalifah. Guru-guru di masjid juga mengajar secara percuma tanpa sembarang ganjaran. Antara tokoh ulama yang terkenal yang mengajar di Masjidil Haram contohnya ialah Abdullah bin Abbas yang mahir dalam bidang ilmu tafsir, hadis dan fiqh. Ulama terkenal yang lain antaranya ialah Abu Musa Asy'ari, Hasan Al-Basri, Ubaidillah bin Zubair dan sebagainya. Untuk pengetahuan para pelajar, guru-guru dibayar gaji oleh pihak kerajaan dan ada yang berkhidmat secara sukarela. Guru-guru di ketiga-tiga institusi pendidikan ini terdiri daripada pelbagai mazhab dan mempunyai pengetahuan
dan kemahiran berbeza mengikut tahap-tahap pendidikan masing-masing. Minat pelajar bergantung kepada kewibawaan guru-guru. Ulama-ulama yang terkenal dari segi ilmu dan menarik dari segi cara penyampaiannya akan mendapat perhatian ramai pelajar yang dikatakan mencecah sehingga ribuan orang. Guru-guru yang mengajar di Istana Khalifah pula dikenali sebagai muaddih, iaitu tugas mereka mengajar perkara berkaitan dengan budi pekerti, adab-adab dan juga sasiah. Mereka ditugaskan mengajar putera-putera khalifah dan anak pembesar. Untuk pengetahuan para pelajar, bidang pendidikan pada zaman Bani Umayyah mempunyai kepelbagaian dalam pelbagai bidang ilmu. Terdapat pengajian seperti seni dan muzik yang berpusat di kota Mekah dan Madinah. Dan untuk pengetahuan pelajar juga, pemuzik yang diiktiraf akan menjadikan Istana Khalifah sebagai tempat untuk mereka mendapatkan ganjaran dengan persembahan-persembahan mereka. Puisi pula memainkan peranan penting dalam menyampaikan sesuatu penerangan dan propaganda bagi pihak kerajaan. Para penyair diberi layanan yang istimewa dan antara tokoh penyair terkenal pada zaman Bani Umayyah ialah seperti Qais bin Mulawak yang telah menghasilkan karya Laila dan Majnun. Bentuk puisi pula pada zaman pra-Islam iaitu zaman Jahiliyah telah muncul kembali pada zaman ini seperti puisi yang mengagung-agungkan kerajaan Bani Umayyah itu sendiri. Sementara itu, pengajian kesusasteraan dan ilmiah giat berkembang di masjid sekitar Kufah dan juga Basrah. Pengajian sains dan perubatan pada zaman Bani Umayyah banyak mencapai kemajuan tinggi hingga berjaya melahirkan ramai pakar perubatan seperti Al-Hakam bin Abi Al-Hakam dan Zainab Al-Adawiyah. Di samping itu juga pelajar, pengajian berkaitan seni iaitu seni ukir dan juga seni pahat merupakan salah satu cabang pengajian ilmu pada zaman Bani Umayyah. Banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis, syair dan kata-kata hikmat dipahat dan diukir pada dinding dan mimbar masjid, istana dan lain-lain. Terdapat juga pengajian membuat kertas, membuat kompas dan juga mensyu iaitu alat mililiter. Baiklah para pelajar, kita sampai kepada ciri terakhir pendidikan Islam pada zaman Bani Umayyah dari abad ke-7 hingga abad ke-8 Masihi, iaitu dasar dan perkembangan pendidikan. Dasar pendidikan pada zaman Bani Umayyah adalah bersifat percuma, di mana semua golongan kurang berkemampuan dikutap dan juga percuma bagi pengajian secara terbuka di masjid. Kebanyakan rakyat pada zaman Umayyah berlumba-lumba menuntut ilmu walaupun tiada dasar wajib belajar. Putera khalifah wajib untuk mendapatkan pendidikan di istana atau mereka akan dihantar ke halaqah pengajian. Untuk pengetahuan semua pelajar, sukatan pelajaran tidak ditetapkan semasa zaman Bani Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan seiring dengan penyebaran agama Islam. Pada masa ini juga lahir tokoh-tokoh hebat dalam bidang agama dan cendekiawan Islam. Khalifah juga berperanan dalam perkembangan ilmu dan penyebaran Islam. Antara khalifah yang banyak menyumbang untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Umayyah ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Malahan, pengasas kerajaan Bani Umayyah itu sendiri, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, digambarkan sebagai seorang khalifah yang sangat mencintai ilmu. Ini dibuktikan melalui catatan seorang penulis yang meriwayatkan bahawa selesai sahaja Muawiyah bin Abi Sufyan menjalankan tugas rasmi, beliau menghabiskan 1/3 malam dengan mempelajari cerita-cerita bangsa Arab dan peperangan yang terjadi antara mereka, cerita-cerita bangsa asing serta politik pemerintahannya. Kemudian baru dia tidur 1/3 malam lagi. Tetapi apabila dia bangun, dia melihat lagi kitab-kitab tentang biografi raja-raja serta cerita-cerita perang dan semua ini dibacakan oleh seorang pencerita rasmi.
dan akhirnya untuk pengetahuan para pelajar bercerita termasuk sebagai pekerjaan rasmi di mana ada beberapa orang yang diangkat menjadi pencerita oleh pemerintah dengan dibayar gaji. Jadi jelaslah di sini khalifah pada zaman Bani Umayyah merupakan tulang belakang kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu, kemunculan ilmu falsafah juga menyumbang kepada perkembangan sistem pendidikan pada zaman Bani Umayyah. Ilmu falsafah merupakan bidang ilmu yang banyak menggunakan akal untuk berhujah. Dan untuk pengetahuan para pelajar lagi, ilmu falsafah ini sangat penting sebagai satu senjata untuk menentang hujah-hujah orang Yahudi dan Nasrani. Ilmu sejarah juga merupakan antara elemen penting dalam dasar pendidikan Bani Umayyah dan dikhususkan kepada putera-putera khalifah kerana mereka ini bakal menjadi pemimpin negara. Dengan adanya pengetahuan berkaitan dengan sejarah, maka mereka akan dapat memahami ilmu ketatanegaraan, sistem pemerintahan dan pentadbiran dan menjadikan pengalaman pemerintah terdahulu sebagai pengajaran bagi mereka mengukuhkan pemerintahan pada masa hadapan. Para pelajar sekalian, jelaslah di sini pendidikan dalam Islam adalah amat penting di mana ianya menekankan keseimbangan antara roh, jasad dan akal. Dan ketiga-tiga unsur ini penting dalam melaksanakan tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kita dapat membuktikan bahawa kemajuan dan kecemerlangan kerajaan Bani Umayyah juga tercipta kerana pentingnya ilmu pendidikan pada masa tersebut. Kesimpulannya, kita telah sampai ke penghujung sesi PDPC untuk episod pada kali ini dan cikgu sangat yakin para pelajar sekalian mampu untuk menguasai hasil objektif pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya, bagi menguji tahap kefahaman pelajar, di sini cikgu akan mengemukakan satu soalan sebagai pengukuhan untuk apa yang kita belajar pada hari ini. Sila jawab soalan yang cikgu berikan ini ya. Bincangkan falsafah pendidikan dalam Islam dan huraikan ciri-ciri pendidikan Islam pada zaman Bani Umayyah pada abad ke-7 hingga abad ke-8 Masihi. Ha, bagaimana para pelajar? Dapatkah anda menjawab soalan yang cikgu berikan tadi? Untuk itu, biar cikgu rumuskan tentang hasil pembelajaran kita pada hari ini agar para pelajar dapat mengingati semula apa yang telah cikgu bincangkan pada episod kali ini. Yang pertama, ialah berkaitan falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Falsafah pendidikan Islam bertujuan untuk menyediakan manusia dengan ilmu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Konsep pendidikan Islam pula ialah penekanan tentang keseimbangan antara tiga perkara iaitu roh, jasad dan juga akal. Dan proses pendidikan ini berlaku sepanjang hayat dan umat Islam dituntut menimba ilmu sehingga ke liang lahat. Di dalam Islam, menuntut ilmu merupakan satu kewajipan kepada setiap individu sama ada lelaki mahupun perempuan. Manakala, ciri-ciri pendidikan Islam merangkumi empat elemen asas iaitu yang pertama, institusi pendidikan dan bentuk pengajaran, yang kedua, tenaga pengajar, yang ketiga, bidang pengajian dan yang terakhir, yang keempat, dasar dan perkembangan pendidikan. Okey, bagaimana para pelajar faham tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini? Dan cikgu mengharapkan dengan perkongsian pada kali ini akan memberi manfaat kepada kamu semua. Ya, baiklah para pelajar yang dikasihi. Sebagai penutup untuk sesi PDPC pada kali ini, diharapkan pelajar berjaya menguasai tajuk falsafah dan ciri pendidikan pada zaman Bani Umayyah dari abad ke-7 hingga abad ke-8 Masihi. Akhir kata daripada saya, saya doakan semoga anda semua mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM nanti. Amin.
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.